Aiman ini jam berapa tadi bangun? Biasanya kalau sarapan, sarapan apa? Susu. Raisa or Jana? Raisa. Favorite lyric of all time? Berlari yang kesana kemari dan tertawa. Mbak ini punya saudara? Punya, empat. Aku perempuan sendiri. Doggy style atau woman on top? Woman on top. Pernah nge-google namanya sendiri nggak? Iya dong, Narsi. Makanan favorit? Padang fried. Minuman favorit, cocktail? Margarita. Yeah, baby. Apa yang membuat Mbak Nindi sibuk akhir-akhir ini? Lagi workshop lagu, karena bentar lagi mau ngeluarin single. Kopi atau teh? Kopi. Guru favorit? Oh my God, oh my God. Sebentar, sebentar. Oke, gak boleh lama. Almarhum Pak Helmi, walaupun dia gak good saya. Good job! Bagian terberat dalam menjadi ibu? Sabar menghadapi tingkah laku anak. Apa yang membuat suami Mbak Nindi seksi? Senyumannya, tatonya. Band favorit? Favorit Coldplay. Kalau Mbak Nindi bisa duet sama seseorang, siapa? TV show favorit sepanjang masa? Sex and the City. Buku favorit? Gak punya, gak suka. Kalau bisa main alat musik, maunya main alat musik apa? Kado terakhir yang dikasih ke teman? Ngasih sendal. Kado terbaik yang pernah Mbak Nindi terima? Amerika. Negara apa yang Mbak Nindi pengen kunjungin? Amerika. New York. Warna favorit? Black, white, pink, grey. Beyonce atau Rihanna? Dua-duanya suka. Film pertama yang Mbak Nindi nonton di bioskop? Itu apa sih namanya? Ada Apa Dengan Cinta. Orang terakhir yang Mbak Nindi SMS? Atau Mbak Nindi kirim pesan? Orang terakhir yang Mbak Nindi telepon? Suamiku. Kalau Mbak Nindi punya kekuatan, mau punya apa? Bisa baca pikiran orang. Rio Dewanto or Chico Jericho? Tiga hal yang Mbak Nindi lihat dari seorang pria? Bersih, wangi, wangi, wangi. Gayanya cowok banget. Parfum favorit? Byredo, My Song, Bakar Hachimatsu. Film favorit sepanjang masa? Love of the Ring, Harry Potter. It's gonna be awesome. Terakhir kali nangis? Minggu. Pelukan atau ciuman? Ciuman. Tiga orang, boleh yang masih hidup atau yang udah meninggal, yang pengen Mbak Nindi ajak dinner? The Blair Waldorf, Chuck Bass, aku nggak tahu namanya siapa ya, tapi Chuck Bass di Gossip Girl. And then, Blacklist. Who is your girl crush? Blair Waldorf. Harry Potter or Lord of the Ring? Lord of the Ring. Binatang favorit? Apa? Binatang favorit? Eh, Mas Abi, Mas Abi, Mas Abi. Aku takut. Takut. Ke binatang. Lady Di or Kate Middleton? Lady Di. Kalau disuruh beradegan mesra di sebuah film sama seseorang, Mbak ini milih siapa? Milih mau beradegan mesra sama siapa? Boleh luar negeri apa Indonesia? Bebas. Cakep. Seksi. Style icon? Style icon banyak. Ya boleh lah deh, kak ya.
tiga hal yang Mbak Nindi selalu bawa setiap keluar rumah. Kalau hidup Mbak Nindi sebuah lagu, apa judul yang paling cocok? Lagunya siapa? Independent Woman. Lagunya Beyonce ada kan? Lagu yang Mbak Nindi bisa putar ulang-ulang. Lagu apa ya? Indonesia. Bebas. Bebas. Indonesia. Wedding songnya Kenny G deh. Gue kalau lagi mandi bisa putar putar. Siapa yang paling Mbak Nindi kangenin? Gak ada, anak-anak kali. Buah favorit? Buah favorit? Enggak. Film yang bisa bikin Mbak Nindi nangis? Pokoknya Notebook. Terus pokoknya film-film kalau yang bikin gue nangis, kalau udah sedih-sedih pasti gue nangis. Makanan yang terakhir Mbak Nindi makan? Lontong Medan tadi. Film yang terakhir Mbak Nindi tonton? Truth or Dare. Suatu hal di dalam karir yang gak pernah bisa Mbak Nindi lupain? Dapat Emmy Award. Nasihat terbaik yang pernah diterima? Mengalah untuk menang. Nasihat yang Mbak Nindi akan kasih kepada seseorang yang ingin menjadi penyanyi? Jangan putus asa. Terus tetap semangat, terus mencoba. Karena yang namanya keberuntungan itu tidak pernah datang di saat yang tidak tepat. Jadi dia datang selalu di saat yang tepat. Apa hal yang Mbak Nindi pengen lakuin tapi Mbak Nindi takut untuk mencobanya? Ketinggian, loncat. Kayak waktu di Mississippi, aku pengen, tapi aku gak berani. Nah itu yang pengen aku hancurkan rasa takut. Britney Spears atau Christina Aguilera? Britney, of course. Jogging or swimming? Swimming. Hal buruk apa yang Mbak Nindi gak suka dari diri Mbak Nindi? Kejelekan Mbak Nindi? Apa ya? Gak pede. Kalau yang paling favorit, apa keunggulan dari seorang Nindi? Suka mencoba hal yang baru. Olahraga yang pengen Mbak Nindi coba? Apa sih namanya? Apa ya? Itu apa? Muay Thai? Apa sih namanya? Itu deh, boxing kali ya. Nggak ngerti kalau Muay Thai udah pernah coba deh. Okay. Terakhir kali selfie? Ngomong bahasa Padang, terserah apa aja. Hai, kini awal. Salah. Hai, kini aku sedang di mall. Kalau Mbak Nindi bisa jadi guru di sekolah, Mbak Nindi pengennya ngajar apa? Guru kesenian. Ujian terbaik yang pernah Mbak Nindi terima? Aku bisa memakai baju apa aja. Favorite actress? Favorite actor? Zac Efron untuk saat ini. Fobia terbesar Mbak Nindi? Takut kehilangan orang yang disayang. Kulit atau lace? Leather or lace? Leather. Biasanya kalau ketemu orang baru, yang paling Mbak Nindi lihat apanya? Kalau dari penampilan?
enggak? Karena aku gak suka perempuan-perempuan yang terlalu seronok. Ada enggak hal yang masih Mbak Nini simpen waktu kecil? Baju. Baju kecil ada. Dan sekarang ada di kamar rekan Ara. Nasihat fashion terbaik yang pernah Mbak Nini terima. Coba hal baru, terus harus keluar dari zona nyaman. Kendall Jenner or Kylie Jenner? Dua-duanya beda tipe sih. Aku gak tahu ya gimana ya. Beda, bingung. Favorite Disney princess? Ariel. Kalau Mbak Nindi bisa gantian hidup sama seseorang, Mbak Nini mau jadi siapa sehari? Captain Dahl. Justin Timberlake atau Bruno Mars? Justin Timberlake lah, kita kan dulu. Seksi. Thank you, dadah.